Bimsalabim. Bimsalabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Look, guys. Mas. Begitu bentuknya, begitu. Ya. Hi guys, welcome back to our channel. Saya Alex. Saya Desi, and we are Al and Des. Di video kali ini kita mau panen anggur. Tapi hati-hati guys, anggur ini bukan untuk dimakan, right? This guys, nanti aku jelasin kenapa. Panas sekali. Kenapa anggur ini bukan untuk dimakan ya? Tuh, bentuknya seperti itu. Ya. Yeah. I say not for eating suddenly. It's for wine, but it's good to eat too. Jadi guys, bisa dimakan ya, tuh. Dimakan yeah, kok. Tapi ini memang khusus untuk bikin wine. Anggur ini khusus untuk bikin wine. Anggur-anggur yang lain boleh kita makan dengan sempurna. Ini juga boleh kita makan, tapi sebenarnya ini untuk wine, tapi manis banget, guys. Numero uno. You will drunk, baby. Jadi aku mau kasih bocoran sama kalian. Kenapa kita bisa panen di sini? Karena ini punya temannya Alex, yaitu tetangga kita ya guys. Dia itu punya banyak kebun di seluruh penjuru bumi. Jadi kita boleh panen sesuka hati. Jadi ini mau kami ambil satu plastik gini. Kami mau coba bikin wine di rumah. Siapa tahu bisa berhasil karena belum pernah bikin. Sekarang waktunya kita mau ambil. Must be a lot to make wine, no? No. Tadi dikasih gunting sama orangnya, tapi ketinggalan di mobil. This is like what it's the called pasas. Kayak. But dry. Apa? Apa namanya bahasa Inggrisnya? In the English? Guys, komen di bawah apa namanya anggur yang meses. Anggur yang udah kering dikasih. Kalau udah kering namanya apa? Nanti kalau aku ingat aku bikin di keterangannya ya. Tuh lihat. Begitu bentuknya banyak banget lebah, guys. Tuh. This take. How you take it? No scissor. No scissor. Gak ada gunting. No, many people take it with scissor, but no scissor. We have no. Ya, yeah, padahal tadi dikasih sama orangnya, tapi ketinggalan di mobil. Mobil agak jauh dari sini parkir. Mulutnya si Alki ini yang makan itu nomor satu. Kalau makan paling lah nomor satu dia. Not very tasty. Very very sweet. Very sweet, baby, no? Mm-hmm. But I'm afraid to eat it too much. Maybe it will come wine in my belly. No. Two guys. Alex! Just delete it. No. You have to delete it. Bah. Kayak mana mau ngambil banyak kayak gini? They're very strong, eh? To take. Tuh. Dipanen satu tangkai, dimakan tiga tangkai. Itulah yang namanya Alex. Aku mau ku filming dulu aku yang ambil. Sap. Madre mia. Hah? Wait. Nih guys. Tuh. How? Pakai mantra, baby. What's mantra? Bimsalabim. Bimsalabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Jadi apa? I take it to make fast. Say bimsalabim. Bimsalabim. Abrakadabra. Jadi apa? Jadi apa, what? Say jadi apa? Jadi apa? Prok. Krok, maho. No, krok. Prok. I take the scissor, I can go. No, it's okay. How? Perjuangan mengambil anggur di zaman batu.
Jadi ini zaman batu ya, menggunakan batu pisaunya. Alex style. It's like you are Pithecanthropus erectus. You know? Okay. In the era Pithecanthropus erectus, they use rock to cut the thing. Yeah, it's okay. My husband can adapt in every situation, guys. Makanya aku menikahi dia. Makanya aku mau menikah dengannya. Guys, sekarang udah banyak. Oke, fokus ke buahnya. Ini nice. Ay, very small. Masih like this, baby. Lihat, guys. Satu genggaman ini penuh di genggaman tanganku, guys. Kita usahakan lah ini nanti. Marah-marah lah yang punya. Bah, ku kasih kalian panen gratis. Kalian rusakkan pohon anggurku. Gee, very cute. Ya. Cut, cutting. Guys, dapat gede banget. Gede banget ini. Satu tangkai 1 kilo ya. Jadi di musim dingin pohon anggur ini akan mati. Bukan mati ya, mati suri. Hidup lagi nanti di musim panas. We don't broke, ah? Huh? We don't broke. Just like I don't know how to do it. But how to do it? Nah, nih gampang banget nih. Lihat. Como bebe. Kita makan dulu. Ini. Vamos. Here. Look. Lihat ini. Jangan sampai kalian enggak lihat ini. Lihat dong baby. Full. Madre mia, chaval. Nih, guys. Masukkan ke kantong plastik, jangan sampai terlewatkan ya. Ini aku gampang ngambilnya. I take it easy, baby. Tuh. Kita ambil sekali banyak. Ya, sekali banyak ya. Kalap. Wesh. Kalap. Wesh. Easy. Hey. Hey, say easy now, it's not easy anymore. Lihat. Cuuu, banyak banget. Oke. Jadi ini mau kita ambil penghabisan terakhir ya. Langsung kita copot. Nih, ya. Di terminal. Oke. Cepat-cepat aja karena panas sekali di luar. Panas sekali matahari. Ya. Tuh. Nah. Tuh. Wih. Enak banget metiknya, guys. Apalagi kalau pakai gunting. Tapi guntingnya ketinggalan di mobil. Akhirnya pakai tangan. Hey. Warna apa? What color is this? Blue? Ya. Yeah. Kayak warnanya itu kayak warna biru gitu loh, guys. Look, if we make like this, we broke it. Why? Look, guys. But must master it first. Ini dia wine-nya. Tuh, kelihatan? You saw me, huh? But first must master it. Yes. Ini hasil panen kita hari ini sekitar berapa kilo ini? Nih. Setelah kita ambil sebanyak-banyaknya, kita putuskan untuk pulang. I don't like the seat. Okay, guys.
hari ini selesai dulu panen kita untuk anggurnya, anggur yang khusus untuk wine. Jadi di judul aku bikin anggur ini bukan untuk dimakan, itu hanya sekedar judul. Memang biasanya orang di sini nggak makan anggur ini, jadi ini khusus untuk wine. Oke, okay? Oke, okay, baby, close. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. And thank you for your support, for your watching. And bye, see bye. You on next video. Bye. Bye bye.